Manfaatkan kemenangan untuk membuat suasana semakin. Tempat ini penuh dengan kegembiraan. Ayo kita masuk. Merangkai bait sajak tahun baru dan membuat kue beras menjadikan suasananya sangat meriah. Kue beras. Tahun baru Imlek sudah tiba. Ayo buat kue beras. Ayo buat berbagai jenis kue beras. Ayo beri taburan pada kue berasnya. Selai bunga osmanthus. Minyak cabai. Saus tomat. Selai kacang. Tahini. Selai blueberry. Selai bunga osmanthus. Kue beras sudah siap. Ayo makan. Buatlah bait sajak tahun baru dan gantung lampion untuk merayakan tahun baru Imlek. Nyalakan kembang api untuk membuat suasana semakin meriah. Isi tabung kembang api itu. Ketuk di sini dan kamu akan melihat kembang api yang luar biasa. Wow, kembang apinya indah sekali. Thank you.
Ayo kita masuk. Festival lampionnya sungguh luar biasa. Kita merayakan dengan lampion naga menari, menebak pertanyaan lampion pada hari ke-15, bulan pertama dalam kalender lunar. Kali ini, mari kita membuat kanyuan. Madu. Anak-anak, ayo pilih safi yang kacang merah. Dan balurkan dengan tepung beras ketan yang rata ya. Tempatkan tangyuan ke dalam pancinya. Silakan menikmati tangyuan yang hangat dan lezat. Nyalakan kembang api untuk membuat suasana semakin meriah. Kita perlu lampion naga menari untuk festival lampion. Lampionnya sudah jadi. Kita dapat merayakan festival lampion dengan lampion naga menari ini. Wow, lampion naganya sekarang jadi lebih panjang. Lihatlah lampion yang besar dan indah itu. Jawab pertanyaan berikut untuk merayakan festival lampion. Apa makanan favorit kucing? Selamat festival lampion semuanya. Tempat ini penuh dengan kegembiraan. Ayo kita masuk. Kita merayakan festival perahu naga dengan membuat bakcang dan ikut serta dalam balapan perahu naga pada hari kelima, bulan kelima pada kalender lunar. Ayo pilih daun bambu yang bagus dan taruhlah di nampan. Wah, hebat! Ayo rebus daun bambunya. Taruh daun bambunya di panci. Tuangkan air ke dalam mangkuk. Ayo pilihlah isian yang kamu suka. Kacang merah tua. Ayo campurkan semuanya. Yeah.
Bentuk zongzi seperti apa yang kamu suka? Ayo pilih bahan isian zongzi. Kuning telur asin, bacon, adonan ubi ungu, kacang merah, bacon. Ayo taruhlah beras ketannya. Kacang merah, ham, ham, kurma merah madu, kurma merah madu. Kuning telur asin, kurma merah madu, bacon. Adonan ubi ungu, kacang merah. Taruhlah zongzi ke dalam panci. Wah, sudah jadi. Ayo matikan kompor. Ayo taruhlah zongzinya ke atas piring. Kupas daunnya dan sajikan ke tamu. Selama festival perahu naga, kita membuat perahu naga dan menggunakannya untuk balapan. Selama festival perahu naga akan dimulai, kita membuat perahu naga dan menggunakannya untuk balapan. Kita sudah merapikan pakaiannya. Sekarang, ayo kita mulai permainannya. Mendayunglah agar kapal dapat bergerak. Ini adalah festival perahu naga. Semuanya, ayo ikut balapan. Tidak ada internet. Ayo, minta tolong ayah atau ibumu.